Siria Moria, 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 Siria Moria,
song, and then we did our new song. We did what you should do. Berdasarkan pengalaman sejarah masa lampau, sekitar 500 tahun sebelum Masehi, pada zaman Treta Yuga, tersebutlah seorang raja sebagai titisan Dewa Wisnu, Rama dan Sinta. Menjalankan tugas sebagai kesatria dan seorang perdama selama 12 tahun mengalami pengasingan diri. Singkat cerita, di saat Rama, Sita dan Laksmana ada di taman hutan Belantara, tiba-tiba datanglah seekor kijang mas. Pemberian tugas dari Sang Dasenan Sang Rahuan. Angis-angis-ang tesir sang kidang kejadu. Agelis tan mati larpan yang kidang kejadu. Arap penembang hati bakti. Uduh beli, beli agung. Kesengsong mana di tiangnya beli kesengsong. Kidang kencana punika wiring anggo di tiang mangga sido beli ngecuk kidang niku. Udah adi dewo dewi sido ian sampun kecum minah pitagingi dewo ne belinya dia ngerahangi dewo kidang kencana singa sadire beli. Apapun pembicaraan Rama dengan Sinta, Laksmana pun mendengar. Ian digelis tersiru Laksmana Dewo, nah Dewo ini malu belilah karena leh kidang itu. Akhirnya kidang pun dikejar oleh Rama. Lalu Dewi Sinta ditemani oleh Laksmana. Tolong, tolong beli Laksmana, tolong yang beli. Tolong, tolong beli, tolong yang beli adi Laksmana Dewo. Sinta pun tidak percaya. Semana supo ping luping papat beli ni dewo ne kauk-kauk ni de tulung kemutut pejalan beli ni dewo tengah wano. Aduh pulut mu agung titiang sampun dan sido sawile beli titiang pun ikut deteh kalahan kidang kencana. Weh dewo sing nyak nulungan beli kengkian ni bayu ni dewo ni singe singe mo agung yang sampun kenten pinar kayang buai titiang nyadio nyadio ngerah beli titiang puniko diwala mengat kenten pidaging titiang ngering ibu sedurung titiang mewali riki titiang jadi ngatu tinman utawi sengker agung sana sengker titiang puniki wah
Akhirnya Laksamana dengan kecaman dan keras oleh Ibu Sinta mengurungkan yang mau pamit itu mungkin yang rada kulit di jalan. Karena Rahwana mempunyai kesaktian Pancasona, yaitu pemberian dari Dewa Siwa, akhirnya dia mengalahkan segala cara. Noh subuh kita nih ngejanis nyak sing nyak jakal kepaksa dia kerebut kekengkenan payo nih keladukang janin wang situ mari kosong janin. Nah dasar muka, oh, anglo ngarep.
Aki mandra guna tanu istananging Bayu sudah sang Hanuman. Hanuman adalah putra Batara Bayu. Dia tidak pernah gentar dan menyerah menghadapi tantangan, rintangan dan Udah, beli aku.
jalan dia main. Dini yang kegurung di taman sokon lewaran. Jani subuh penabdim nih, jani subuh penabdam. Udah, idewo sangat nomang. Nah, nih jani lautang lautang idewo jani kemu. Abu sen masih cino ini, abu masih manik ini. Angon bukti subuh subuh idewo ketemu ngajak yang. Sampun keten di tiang lungsur mau pamit di tiang jagi pacang mereka ngeroloh ajin di tiang baru watak mana udah rumah kejang ini di tiang lungsur mau pamit. Akhirnya Anoman pun segera menemui Sang Raman karena sudah ditemui yaitu Ibunda Dewi Sinta. Okay.
Matur suksema beli ketut guntur, Om Swastiastu.
Sekar Bijak malam ini. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Ide Susuhunan. Cuaca sangat mendukung sehingga pegelaran kecak pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada sekali lagi kepada Pak Gusti Kompiang Rake sebagai pimpinan LKB Saraswati yang sudah mensupport penuh Pipo Jowali kesenian maupun kecak pada malam hari ini. Matur suk semua kepada Ketua Panitia Ari Sebanjar, Ketua Tempek Termuda di Bekasi yang sudah berhasil membawakan puncak kesenian juga pada malam hari ini. Matur suk semua kepada kepada Subbanjar Harapan Jaya dan Kampung Balgi ya. Yang jelas pada malam hari ini kita semua merasa haus kita dikasih air yang sangat segar setelah 2 tahun ya, 3 Pujawali kita Pujawali alit tanpa ada kesenian atau ada kegiatan kesenian. Pada malam hari ini kita panitia Pujawali di PKP oleh Banjar maupun oleh Paris de Kota Bekasi melakukan kembali semua acara Pujawali dengan normal seperti pada saat sebelum kita pandemi ya. Matur suk semua sekali lagi, mudah-mudahan sesuai dengan tema Pujawali pada Pujawali kali ini, tumpek landep pada hari ini adalah momen kebangkitan kita kembali untuk melakukan semua kegiatan. Sekali lagi, kebangkitan untuk semua kegiatan, bukan hanya ritual, sosial, ekonomi maupun pendidikan. Mudah-mudahan sekali lagi setelah ini kita benar-benar normal dan pemerintah juga berhasil mengatasi pandemi sehingga menjadi endemi. Matur suk semua sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi ya, biar semangat. Mudah-mudahan niki rencananya di bulan September pura Gunung Salak juga akan normal kembali. Siap enggak beli guntur dan Harapan Jaya untuk ayah? Siap. Pokoknya tapi apa yang dikatakan oleh Pak Kelian itu yang akan kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan kecak tapi jangan cuman 50, 100. Kalau di Pura Agung Tirta Buana 50 udah penuh ya. Nah, kalau di Gunung Salak 100. Harus bisa 100 peserta. Nanti di Pujawali berikutnya di Gunung Salak dan sudah direncanakan normal kembali di bulan September dan itu juga Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan semua acara bisa kita ngayah kembali dan masuk kecak yang ada malam hari ini. Sekali lagi matur suk semua, Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Gede, terima kasih Pak Kelian Banjar atas sambutan yang diberikan, meriah sekali. Sekarang kita minta komentar dari seniman, tokoh seni yang sudah melanglang buana, sudah menekuni hampir seluruh hidupnya berkecimpung dengan seni. Kita minta komentarnya Pak Kompiang Mangkin. Tepuk tangan dulu buat Pak Kompiang. Om Swastiastu. Hidup Bekasi. Hidup! Hebat, sudah memulai Pujawali dengan baik sekali. Artinya sudah mulai normal kembali. Walaupun tadinya dirasa belum normal, tapi ternyata sudah lewat dari normal ini. Kemudian penunjangnya teman-teman juga semeton sabi umat dari Bekasi membuat kecak, paling tidak ini suatu penumbuhan toleransi ya. Kemudian kami dengar katanya ini dari beberapa urunan personil seperti ditantang oleh Pak Gede tadi, nanti 100 bisa lebih saya kira untuk di Pulau Gunung Salak ya, itu suatu kesempatan yang baik itu ya. Ya, hidup teman-teman Bekasi, hidup ya. Dengan berkesenian kita bertoleransi, dengan kesenian kita bekerja sama dengan baik.
mudah-mudahan juga sekaligus menaikkan imun kita. Dan Gus, kita berharap supaya juga yang namanya corona ini segera berakhir. Sekali lagi sukses teman-teman Bekasi. Sukses. Rahayu, rahayu, rahayu. Oh, om, santi, 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 om. Pak Lian Tempe Harapan Jaya mana ya? Jangan-jangan udah pulang lagi. Hah? Mana Pak Lian? Wah, ini salah satu tokoh yang membuat acara ini terjadi. Tepuk tangan Bapak Putu Artike. Para penonton yang terhormat, yang kami muliakan, tadi mungkin banyak ada eksiden yang tidak direncanakan. Anggap aja itu bagian dari pertunjukan. Untuk lain kali kita belajar lebih baik lagi. Semoga kita bisa mewujudkan sesuatu yang lebih dan lebih. Yo! Oke. Cukup saya rasa. Kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu.